juga Puan Siska, polisi Resort Indragiri Hulu memusnahkan barang bukti Cik Tuan Puan semua berupa sabu sebesar 348.45 gram. Iya, pemusnahan ratusan gram sabu ini dilakukan dengan cara di blender dan juga menggunakan air serta dicampur cairan deterjen pembersih lantai. Ini supaya tidak digunakan lagi oleh orang. Betul, Cik Ezi. Macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Pemusnahan barang bukti ratusan gram sabu ini dipimpin langsung Kapolres Inhu AKBP Dodi Wirawijaya didampingi Kasat Narkoba AKP Adam Effendi serta disaksikan Ketua PN Rengat Chandra Gautama, Kasipidum Kejari Inhu dan Kadiskes Inhu. Sabu dimusnahkan dengan cara diblender dengan campuran air yang dicampur deterjen pembersih lantai lalu dibuang ke dalam saluran kotoran atau kloset. Kapolres Inhu AKBP Dodi Wirawijaya dalam konferensi pers menyebutkan dilakukannya pemusnahan lebih awal sebagai salah satu upaya kepolisian dalam menangkal penyalahgunaan oleh oknum-oknum. Setelah ada penyisihan untuk laboratorium seberat 0,1 gram, kemudian kita sisihkan 0,1 gram nanti untuk di pengadilan, sisanya 348,08 gram akan kita musnahkan hari ini. Ini juga untuk mencegah tindakan penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak mau nanti barang itu disimpan, tiada anggota kami yang menyalahgunakan. Disisihkan tapi bukan untuk laboratorium ataupun pengadilan. Disisihkan malah dijual. Itu tidak kami inginkan, itu sangat tercela. Itu kita cegah. Oleh karena itu, hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti. Kita mengundang semua stakeholder, ada KPN, Kejari, kemudian dari Pemda. Kita berharap ini bentuk pertanggungjawaban kita terhadap masyarakat. Untuk diketahui, barang bukti sabu dengan berat ratusan gram ini merupakan hasil pengungkapan kasus bandar narkoba Mak Gadi yang dilakukan Satres Narkoba beberapa pekan lalu. Doni Eka Putra mengabarkan.